Kita mau ke yang ulang tahun. Itu suami bawa kado karena kita mau menghadiri ulang tahun teman saya orang Thailand, teman-teman. Halo semuanya, untuk teman-teman, hari ini saya mau pergi ke ulang tahun. Saya punya teman orang Thailand, jadi kita lagi perjalanan menuju ke rumahnya. Rumahnya dekat, jadi kita jalan kaki. Suasananya musim panas, jadi okay. Ikutin terus video saya sampai tuntas. Untuk yang tertarik makanannya apa, kuenya seperti apa, tradisi di sini seperti apa. Oke, ikutin terus videonya sampai tuntas, teman-teman. Matahari, oh iya. Yang kita lewatin ini adalah apartemen-apartemen, teman-teman. Ini. Hei, Sarah. Hei, Hurmadu. Ini ketemu teman-teman Sarah sama anak-anaknya. Ini dua ganteng-ganteng anaknya. Hai. Hey, Lika sama dan Ansitek. Dan Snot beli twin ya. Sama ya Ansitek. Oke, teman-teman, kita lanjut. Ini lewatin tempat gym, area publik tempat olahraga gym. Kemudian ini kita lewatin juga rumah-rumah. Ini rumah-rumah penduduk, teman-teman. Rumah-rumah pribadi. Peritin Hus. Ini rumahnya cantik sekali, teman-teman.
Kita udah mulai sampai teman-teman. Ini rumahnya yang berwarna kuning ya. Ini tipe rumahnya namanya rumah roadhouse. Jadi rumah roadhouse ini seperti ini teman-teman, antara rumah yang satu dengan rumah yang satunya lagi. Jadi satu dinding. Jadi seperti inilah tipe rumah roadhouse. Halo, halo, Ali Hopa, Skanlaya, Skanlaya, Batman Kompis Skanlaya, Som Pradi Pakar Kepinang from Thailand, Thailand. Tom, ini cantik, beautiful, cantik, pin, beautiful, ten. N, nah, N beautiful, sombli lalara ya, idag. Hey, hell, hey. Kau di hater dulu. Amanda, ini anaknya Boom yang paling cantik, Amanda. Oke, kita lanjut lihat menu makanannya dulu. Ini daging sapi dan hati sapi dipotong-potong kecil-kecil. Kemudian ada bihun juga. Bihunnya seperti ini, teman-teman. Kemudian juga kita lihat ada kol di sini. Jadi ini untuk campuran bakso. Jadi hari ini menunya makan bakso sapi ini. Ada dua panci baksonya, banyak juga. Dan kemudian ini bumbu-bumbunya, kita lihat nanti bagaimana cara meracik bumbunya karena beda dengan bakso kita. Kemudian ini ada anggur dan juga lihat dekorasi di jendela. Darling, dan pesedagan. Oke, ini yang ulang tahunnya pertama makan Nudla. Grandsoper video hall. Grandsoper. Eh, yang etas. Ini Boom racikin baksonya, ternyata buat saya dulu katanya. Ini dibuatin buat saya khusus. Good morning. Sweet bular. Sweet bular. Kalau di sini namanya sweet bular, Indonesia bakso. God God. Ini bakso Thailand. Ya, bakso Thailand. Masih good. Begini bakso Thailand. With look. Ini pakai bawang putih teman-teman tadi, kemudian pakai merica putih. Kemudian pakai seledri. Ini pakai kacang, oke, kacang. Jadi ada yang liten sur, om bawinya. Iya, iya, liten sur. Oh, ini cabenya ini. Ini cabenya teman-teman. Oh, ini chili. Ambil ada? Nah, ah, bukan ini. Ini chili. Ini cabe kering juga. Oh, kebanyakan cabenya ini teman-teman. Kan udah start. Ya, oke lah. Sok ke. Ini interesting. No. Ini jadi bahasa Thailand. Buat. Wah, mantap teman-teman. Ini racikan bakso Thailandnya beda ya dengan kita. Wah, enak banget, seger. Ini lagi pada ngambil makanan. Kita tanya dulu sama Lada. Ini Lada, teman saya dari Thailand juga. Sama ini kita tanya bagaimana rasa baksonya. Bro, leh mot. Nah, ini Lada bilang enak sekali, Indonesia sih. Enak, mantap. Ini pakai, wah ini pedesnya banyak kali. Wah, ini pedes banget kayaknya. Wih, tapi mantap.
Yang ini porsinya porsi jumbo penuh di mangkoknya, tapi kayaknya enak banget. Aduh, mantap deh teman-teman. Ini tidak lupa ada lalapan sayuran. Kalau orang Thailand biasa dilengkapi dengan sayuran tambahannya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ke meja yang satu ini. Di sini sudah duduk suami saya dan yang lainnya juga. Halo. Di meja ini menunya sedikit berbeda, teman-teman. Mereka tidak suka makan pedas yang di sini. Nah, yang di dapur ini, di meja ini semuanya makan pedas. Orang Thailand semua sama dengan kita, teman-teman, makanannya pedas-pedas. Makan. Ini teman-teman, jadi makannya pakai ini juga. Ini sayuran seperti ini bentuknya. Oke, lanjut kita nyemil-nyemil dulu. Ini ada anggur-anggur kecil, ada anggur besar juga, ada jagung. Ini jagung, teman-teman. Jagung seperti ini. Ada snack lainnya juga. Ini lengkap di meja. Lanjut, teman-teman. Ini Bom yang berulang tahun. Ya, that oh do you help, Pak? Oh, bikin sendiri ini, Bom. Jadi ini kue ulang tahunnya dibikin tadi pagi katanya. Ini nama teman saya ini namanya Bom. Jadi dia ngerjain sendiri ini semua kue ulang tahunnya. Kue ulang tahunnya atasnya buah-buahan stroberi, anggur, kiwi ya, ini buah-buahannya. Dan yang satu ini rasa coklat juga di atasnya ditaburi dengan halon, ini raspberry di atasnya. Sebentar lagi kita mau potong kuenya, teman-teman. Jadi ini udah siap-siap untuk kuenya, udah ditaruh di meja-meja. Nanti kita makan kue, teman-teman, kue ulang tahun. Yang ulang tahun Bu atau Amara. Tommy og Amara. แกเกิดวันเดียวกันหนูเดียวกันหนูเลยอ๋อกลาติสดูเป่าไหมน้ำลายอยู่ในน้ำลายนะน้ำลายอยู่ประเด็นนี้แหละก่อนไม่รอหลังเนี่ย
ขอบคุณค่ะ Terima kasih.